Heboh, suara mirip ketukan dalam bumi gegerkan warga Lenteng Sumenep. Berita ini dilansir pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 di Kalimantan Net Sumenep. Fenomena suara mirip ketukan dalam bumi yang berlokasi di Dusun Tengah RT 07 RW 02 Desa Muncek Tengah Kecamatan Lenteng Sumenep menghebohkan warga sekitar. Nyaiwi Koyatul Mutamimah, warga setempat, mengatakan bunyi suara mirip ketukan sudah terdengar sekitar 10 hari belakangan ini. Namun, baru hari ini bunyi tersebut semakin keras terdengar. Tadi pagi, warga heboh karena bunyi mirip ketukan atau seperti orang menggali sumur itu semakin keras terdengar sehingga warga sekitar merasa panik, katanya saat on air di radio Karimata Pamekasan. Setelah mendengar bunyi yang semakin keras, warga langsung melaporkan ke Kepala Desa Muncek Tengah Sumenep. Setelah melapor, alhamdulillah petugas kepolisian TNI dan tokoh masyarakat langsung datang ke lokasi untuk dilakukan pengamanan lebih lanjut, tegasnya. Sementara itu, AKP Widiarti Kasih Humas Polres Sumenep saat dikonfirmasi jurnalis Karimata membenarkan adanya fenomena bunyi mirip ketukan dari dalam bumi yang terjadi di Dusun Tengah RT 07 RW 02 Desa Muncek Tengah Kecamatan Lenteng Sumenep. Benar, dari laporan petugas kami, kejadian itu terjadi sekitar pukul 9.45 sampai 10.30 WIB, ucapnya. Mantan Kapolsek Kota Sumenep ini menyebutkan ada 5 rumah sekitar yang mendengar dan merasakan getaran, di antaranya rumah toko milik Jakfar, rumah milik Jazuli, rumah milik Haji Badrun, rumah milik Kramli, dan rumah Ibu Naim. Informasinya sekarang getaran atau ketukan sudah berhenti. Petugas menghimbau kepada warga sekitar untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, tutupnya. Dengan adanya fenomena ini, pemilik bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Sumenep melakukan penelusuran penyebab adanya bumi mirip ketukan tersebut.